Yang pertamanya berhubung dengan aduan-aduan yang Q-Card terima berkaitan dengan syarikat perumahan ni, syarikat-syarikat perumahan yang berlesen dan yang tidak berlesen, yang apa nama ni mengutip deposit daripada bakal-bakal pembeli rumah, tapi akhirnya rumah tak ada. Dan ada setengah-setengah syarikat ni ambil deposit sampai RM36,000. Bukan kecil, RM36,000. Kalau sampai RM36,000, rumah tak siap macam mana? Ini satu isu besar. Dan kami amat bimbang apa yang telah berlaku ni, penipuan berlaku ni, apabila bawa ke mahkamah tak mampu nak menyelesaikan masalah potongan gaji ni. Rumah tak buat tapi potongan gaji dah berlaku sehingga sekarang. Kita dapat maklumat setakat hari ini kejayaan GST ni begitu besar sekali. Saya ingat mungkin sampai 5-6 kali ganda daripada kutipan cukai SST. 5-6 kali ganda. Kalau SST hari itu 11 bilion, kita dipahamkan GST di kutipannya 5-6 kali ganda lebih tinggi sehingga sekarang. Jumlah sebenarnya saya tak tahulah, kipat tak ada sistem kan, tetapi kita dipahamkan begitu berjaya kutipan inilah. Jadi kita minta kerajaan review dalam bajet yang akan dibentangkan di parlimen pada bulan Oktober nanti ataupun di luar pembentangan bajet, supaya empat golongan, keperluan untuk anak-anak, keperluan untuk orang kurang upaya, keperluan untuk orang-orang tua dan orang-orang miskin ini, hendaklah diberi pengecualian daripada pelaksanaan GST.